firmware update. Benci tu lah kalau benda ni. Dan assalamualaikum semua. Apa khabar korang? Lama aku tak buat video. Confirm mesti kau rindu aku kan. Tak adalah, gurau. Okay, so video kali ni aku nak buat unboxing tentang Insta360 ONE R. Tapi benda ni bukan aku punya, ni kawan aku punya. So dia bagi aku pinjam untuk aku buat review ataupun apa-apalah test. Baiknya dia baru beli. Dan dalam ni pun dia tak buka, dia tak guna lagi lah kamera ni. Ni dia bagi aku pinjam. Rasa macam special. Okay lah. So untuk video kali ni kita nak unboxing and then kita nak buat macam first hand, bukan first hand. Kita panggil first impression. Kita buat first impression macam mana kamera ni. Kan aku pengguna action camera. Kalau korang tahu, korang dah lama kat channel ni, korang tahu aku gunakan DJI Osmo Action. So dalam masa yang sama kita nak cuba tengok comparison side by side macam mana dia punya quality antara DJI Osmo Action dan juga Insta360 ni. So kita unboxing dulu. Jom. Okay, ini dia Insta360 ONE R Twin Edition. So bila Twin Edition, maksud dia kita ada 4K wide angle lens dan juga dual lens 360. Okay, so harga dia anggaran lebih kurang dalam RM2,000 macam tu. Kalau korang tengok dekat Lazada ke apa kan, lebih kurang dalam RM2,000 macam tu lah. Okay, dekat tepi dia ada tulis lah dia punya specification dia apa semua. Kat sini specification ni dia punya feature dia kot. Okay, ni dia punya apa yang ada dekat dalam. Dan tepi dia macam ni. Atas ada tulis 360. Bawah ni pun ada tulis 360. Okay, kita tengok apa yang ada dekat dalam. Oh, susah buka. Okay, mula-mula sekali kita boleh nampak lah dia punya normal wide angle lens. Ni dia punya body dia, dia punya main dia, otak dia, sekali dengan dia punya LCD apa semua. Okay, kita tak tepi dulu. Yang ini wide angle lens. Nampak ada dua lens. Okay, dan ni bateri dia. Bateri dia aku rasa sekejap. Okay, bateri dia hanya 1180 mAh. Okay, so sini sepatutnya aksesori dia lah, apa yang kita dapat kat dalam macam buku-buku macam tu. Alright, so first dia dapat sekali dengan casing. Casing dia lebih kurang macam aku punya Osmo Action lah. Dia ada casing dia kan, untuk mounting dia apa semua. Dan yang ni lens cover untuk 360. Alright, apa yang menariknya tentang Insta360 ni, dia macam ni tau. Dia macam kita main Lego, kita boleh cabut-cabut gitu. So ini benda yang sentiasa kena ada lah. So bila cabut ni kita boleh tukar lens. Macam contoh Insta360 punya lens. Okay, ni 360 macam ni rupa dia. And then ni dia punya bateri. Kita sambung macam ni. Oh, terbalik. Oh, aku punya lens terbalik. Okay. Okay, macam tu lah rupa dia bila dah pasang siap-siap. Kita cuba on pula. Okay, selesailah sudah kita punya sesi unboxing. So sekarang ni kita nak cuba macam mana dia punya performance bila record lah. So sekarang ni aku gunakan dia punya normal lens dulu, sebab aku nak comparekan dengan aku punya Osmo Action. Dua kamera ni akan bertanding sekejap lagi, tengok mana yang lebih perform, lebih cantik lah. Okay, aku lupa nak highlight. Macam Osmo Action ni, dia ada screen dekat depan. So maknanya bila kita vlogging, kita boleh nampak diri kita kan. Macam Insta360 ni pun boleh juga, sebab dia kata benda ni yang tempat ada screen ni boleh diterbalikkan. So jadi rupa dia macam ni. So macam ni rupa dia. Okay, seakan-akan macam Osmo Action juga, sebab dia ada screen dekat depan. And then ni lens dia. Kurang macam ni lah. Nampak? So
Senang lah bila korang nak vlogging guna kamera ni. Korang boleh nampak apa yang korang tengah rekod. Tak macam GoPro. GoPro kalau kau rekod, kau tak nampak apa-apa. Sorry lah pengguna GoPro. Aku tak bermaksud nak burukkan GoPro punya barang. Okay, sekarang ni aku ada kat luar. Depan apartment aku. Sekarang ni kita nak test antara dua kamera ni. Aku set semuanya ke default 1080p 30 frame per second. Okay, dua-dua ni setting yang sama. Sekarang ni kita akan tengok dia punya kualiti. Alamak. Okay, aku kena connect dulu kamera ni dengan aku punya phone untuk activatekan dia. Apalah, benda ni pun nak kena connect dengan phone. Okay, tunggu jap. Okay, settle pun update. Hampir 10 minit juga lah aku nak update, tunggu benda ni. Okay, sekarang ni kita nak test macam aku cakap tadi. Okay, record. Okay, ni dia daripada dua kamera, action kamera eh. Okay, di sebelah kiri aku ni Insta360 One R. Dan juga di sebelah kanan aku ni DJI Osmo Action. Okay, apa pendapat korang? Dia punya image quality dia dan dia punya dynamic range. Kalau korang tengok dekat belakang, apa yang aku nampak dekat Insta360, dia punya langit nampak biru sikit. Tapi dekat DJI Osmo Action nampak lebih keputih-putihan macam tu. Okay, sekarang ni kita akan comparekan dia punya audio, internal audio, tak ada external. Okay, ini adalah percubaan suara ataupun audio daripada Insta360 One R. Dan ini adalah DJI Osmo Action. So macam mana? Apa pendapat korang? Mana lebih bagus? Mana lebih clear suara dia? Bagi tahu aku dekat bawah. Aku tak tahu, korang yang tahu. Okay, dua-dua kamera ni ada built-in EIS, maksudnya Electronic Image Stabilization. Untuk DJI Osmo Action, dia dipanggil Rock Steady. Dan Insta360 dipanggil Flow State rasa aku. Okay, kita akan cuba dia punya stabilizer. Tengok macam mana, mana lebih cantik, mana lebih stable lah. Okay, kita akan jalan dulu. Okay, dan berlari. Okay, macam mana? Mana lagi stable? Korang beritahu aku kat bawah apa pendapat korang. Jangan lupa, aku tak tahu, lepas edit nanti baru aku tahu. Okay, test seterusnya kita akan buat style motor vlog pula. Okay, aku akan letak dekat aku punya helmet dan dekat windshield. Okay, dekat windshield ni aku akan gunakan Insta360 je, sebab aku nak gunakan dia punya 360 lens dia. So DJI Osmo Action tak ada lah lepas ni. Ni dekat windshield tu macam saya sajalah untuk tunjuk kat korang macam mana kualiti 360 dia. Okay, korang perasan tak kotak hijau ni? Okay, sejak PKP ni aku join GrabFood Rider. Tapi aku rasa aku takkan cover pasal GrabFood dalam channel aku ni. So kalau korang nak tengok lebih mendalam pasal GrabFood ke apa ke, korang boleh subscribe Iwan Ahmad. Okay, dia banyak cover pasal GrabFood dan aku pun banyak belajar daripada channel dia. So yeah, check dia punya Iwan Ahmad. Okay, so okay, ni lah dia view untuk DJI Osmo Action. Kalau korang dah lama dekat aku punya channel, korang tahulah aku biasa buat motor vlog gunakan kamera ni. Apa yang aku tak suka tentang DJI Osmo Action ni, bila kita nak buat motor vlog lah, bila nak buat motor vlog, memang dia punya angle dia tak berapa luas. Dia punya view dia lah tak berapa luas. Aku akan tukar ke Insta360 pula. Alright. So okay, aku rasa korang dengar aku suara aku. Ni lah dia Insta360 One R. Tapi aku takkan cakap dah, sebab lagi angin telefon kuat. Aku rasa tak dengar apa-apa dah. Okay, korang enjoy lah dia punya view daripada Insta360. Sekarang ni aku nak ke Sunway Pyramid. Okay, so dekat Sunway Pyramid ni kita akan buat test untuk indoor punya test pula. So kita nak tengok macam mana dia punya quality bila dekat indoor. Okay, so kita jumpa dekat Sunway Pyramid.
Okey, sekarang aku dah ada dekat depan Sawi Piramid. Okey. Aku dekat sini macam aku cakap tadi aku nak buat untuk low light punya low light pula untuk indoor punya test. Okey. So, korang pernah tengok tak video Army yang dia bawa motor lepas tu apa? Dia punya macam ada drone rakam dari belakang kan? Okey. Tu rahsia dia, dia kena ada invisible stick. Aku nasib baik aku ada dekat tangan aku sekarang ni. Apa-apa pun kita masuk dulu lah. Baik. Okey, macam aku cakap tadi, tengok korang tak nampak apa yang aku tengah. Korang tak nampak aku pegang apa kamera ni, dia nampak macam tengah terapung kan. Itu disebabkan oleh selfie stick ni. Dia dipanggil invisible selfie stick. So dia pun boleh dipanjang kan. Okay. Setakat tu lah panjangnya. Dia nampak lebih kurang macam drone tengah terbang dalam mall. Macam tu. Macam tu lah dia punya quality bila indoor. Aku tak pasti macam mana. Tapi biasanya untuk kamera kecil yang punya sensor kecil ni, diorang akan struggle sikit bila waktu macam gelap macam ni ataupun dalam indoor lah biasanya. Itu kelemahan diorang tu kan. Biasanya kamera macam ni dia ada software yang akan kurangkan sikit lah noise ke apa semua tu. Tapi aku tak tahu macam mana software tu handle noise apa semua. Nanti aku tahulah. Tapi aku nak jawapan daripada korang. Aku nak tahu apa pendapat korang dengan kamera ni bila indoor. Okay, jadi tak aku kat bawah. Right. Okay, aku dah sampai dekat rumah dan korang pun dah tengok ketiga test yang aku buat dekat Insta360 ONE R ni. Yang pertama dia punya video quality, audio quality, motor vlog punya style dan juga indoor punya style. Tu part tu. Okay, takpe. Apa-apa pun, bagi aku kamera ni terbaik. Okey, cantik. Dia punya video dia cantik. Dia punya build quality dia rasa solid, rasa kena lah dengan harga yang dibagi, iaitu RM2,000. Okey. Dan sekali dengan dia punya 360 lens dia ni. So far aku tak ada nak complain banyak sangat tentang Insta360 ONE R ni sebab aku baru gunakan dia dalam beberapa jam. Dan ini apa yang aku nak bagi tahu pada korang lah, apa yang aku rasa kurang pada Insta360 ONE R ni. Okey, yang pertama dia punya LCD touchscreen ini tak berapa nak responsif sangat. Tak macam DJI Osmo Action. Dan juga dia punya screen ni terlalu kecil untuk korang tekan. So korang perlukan jari yang sangat kecil untuk tekan ni. Macam Osmo Action dia punya LCD dia besar. So senang korang nak tekan apa semua kan. Tapi macam ni agak susah. Yes, korang boleh connect dengan korang punya phone. Tapi itu dah satu masa dah. Kalau boleh action camera ni keluar, tekan record, terus jalan. Okay, yang kedua aku tak suka tentang ONE R ni, dia punya button dia ni tak berapa nak clicky sangat. Korang dengar, tak berapa nak clicky. Okay, aku bagi contoh Osmo Action, dengar. Tapi bunyi tak berbeza sangat, cuma feel dia tu korang lebih terasa sedap lah. Bila korang tekan tu korang tahu, okay aku dah tekan dalam benda ni. Tapi macam ONE R ni, bila korang tekan, korang macam, aku dah tekan ke? Aku dah record ke? Macam tu. And then yang ketiga, ini aku rasa mungkin boleh dipertambah baik kan untuk generasi akan datang lah. Jenis yang macam ni, yang boleh cabut-cabut ni. Insta360 claim yang dia punya kamera ni waterproof. Tapi untuk aku, aku tengok macam tak confident nak masuk dalam air. Sebab korang tengok betul-betul, aku rasa korang boleh nampak dia ada gap dekat sini, tengah-tengah ni antara penyambung-penyambung dia ni ada gap. Dan gap dia tu betul-betul dekat dengan sambungan ke motherboard dia ni. Sekejap, tak fokus. Okay. Betul-betul dekat dengan ni. Dia memang ada rubber dia untuk waterproof tu, tapi tak meyakinkan. So bagi aku, memang kalau aku ada benda ni, aku takkan bawa langsung masuk dalam air. Walaupun dia kata waterproof.
So, okay, aku nak tahu korang punya pendapat tentang Insta360 ONE R. Adakah korang suka dengan kamera ni, dengan dia punya kualiti dia? Bagi aku, aku suka. Yes, aku suka. Tapi ada setengah benda yang aku tak suka. Tak semestinya semua barang tu dia akan complete 100%, dia akan puaskan hati kita. Biasalah kan, manusia. Tapi itulah, aku nak tahu korang punya pendapat. Boleh bagi tahu aku dekat bawah. Komen, 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 komen. Dan aku rasa video aku sampai sini saja. Dah panjang dah. Dan aku harap korang pun enjoy dengan video kali ini. Sehingga kita berjumpa di lain video. Kepada korang yang masih belum subscribe dekat channel aku, silalah subscribe untuk sentiasa update dengan video-video baru aku. Dan juga jangan lupa tekan loceng. Dan kepada korang yang dah lama dekat channel ni, aku ucapkan ribuan terima kasih atas support korang. Sehingga kita berjumpa di lain video. Assalamualaikum. Bye-bye.